Tempel lagi di mas, bro. Langsung tempel lagi, bro. Jadi modelnya di Tanjung ya, lebih adaptif ya. Ombak terus pindah mriki. Lah sing sing bangun sinten? Lare. Bayare piro entek? Bayare. Duwe entek piro? Pak. Wis sampe lan rene sing tempake omah sampean. Lah sapa? Bantuan opo aku ora mbantu. Terus apa? Oh ini sudah tinggal nempel-nempel. Yeah. Nempel siapa? Yang pernah rakit modelnya gini siapa? Pernah pak? Pernah rakit? Di mana? Saiful itu. Berapa rumah? 4 rumah. Berapa lama? Sehari bisa 1 rumah. Selesai? 1 tim 4 orang sehari selesai. Nempel-nempel lagi gini. Kalau habis ini ditempel lagi apa nih? Habis ini. Pintil. Berapa itu apa? Berkataringan. Terus itu sebelah-sebelahnya? Baru kataringan pemasang semua. Kataringan pemasang. Jadi setelah ini terus masang apa? Ini kan masih separuh. Tumpuk lagi, masih tumpuk lagi. Tumpuk di atasnya? Oh. Ini tumpuannya biar cara dipasang. Jadi ngecor dulu ya mas, ini ya? Iya. Ngecor kayak gini ini mahal nggak? Sekitar 10 juta pak, 5. Karena sampai 10 juta untuk buat fondasi ya? Iya, itu bentuk swadayanya. Oh swadayanya. Nah, ini sebelum pemberian bantuan, mereka sudah melakukan swadaya. Ini dari bantuan dari kita? Ini dari kita. Yo, tempelnya ngerti mas, Bu? Ini gampang. Oh, itu kayak yang anu toh. Ada lubang-lubangnya, Pak. Cekelane toh. Hei, coba langsung tempel lagi, Bro. Tuh, begini, Bu. Mas Saiful. Eh, Mas Saiful. Tolong. Terus cetaknya siapa sih, Pak? Oh, dari sana. Indikatornya tidak dari sini. Tidak. Tapi yang terdekat yang dari sini, Pak, ya. Ya, sorry. Ya. Oh, oke. Tarik dulu mas, tarik dulu mas. Ini caranya coba. Ngalor mas. Ayo, ngalor yuk. Tekan ngati. Ngati sih. Ngalor gitu deh ngerti. Jangan mas, ini diangkat. Kita tawar aja gitu. Cuci. Sudah. Wes sebenarnya rasa melu nang kono malah ambruk iki lho. Heh. Wis berarti cari buku tas. Yo, kangge linggis iki, Mas. Mas, tenane. Oke, Tro. Oke, ya. Terus piye grupe? Anu neh, dijing neh. Kalau di sini 12. Nih.
Dan niku nek sekrupe dawa lah engko sing sekrup saka dhuwur tanggrok kuwi. Mboten. Oh mboten. Bisa bagi bisa bagi. Ini kan nembe dipendek nih kok. Kini, sebelah ini sini. Oh, tak tambah ini langsung gitu. Ya. Wangi, wangi. Yuk, sampah jorono ndak ndak kumpul. Oke ya. Juta dapat apa aja? Ini rumah tapi masih di kamer. Iya ya, tambah apa? Dibayar utangnya. Oh, bayar utang terus? Utang ada pajak tarinya 1,8 juta. Pak itu banyak. Oke. Oke. Jadi demen tuku omah teng mriki, tuku lemah. Nggih. Omahe kosong. Nggih. Banyu tok. Nggih. Ya payu. Kira meter tukune. Niki nganu kira-kira itu kan Pak? Turunnya piro? Terus 11 juta 11 juta? Iya 11 juta ini banyu ini? Iya ya kelem? Ya kurun mana? Kelelep mana piye? Oke, lihat kepesan gue lagi buatan yang anu nih buatan yang terjadi ini Pak. Oh terus, wes, tunggu 11 iya kalau berjuta ke rumah ceritanya piye? Ya paling bantuan ya, pulang kan dan mereka kena adres ini buatan saja tinggi ini. Oh terus? Langsung pulang di Mbak Smriki pulang, terus gak lagi itu bantuan? Iya ini apa? Aku ya aku orang bantu kok terus tuku beli model ini jadi entah ini sepira lagi? Ini terutama yang gini saya kepuncul pak soalnya nanggah kamar sama kamar, aslinya sepira aslinya? Aslinya ini kita kukul ini. Lah yo mung pengen tekan beli kok to. Nggih. Lah yo mung pengen kita kotakan.
Bener wis di kan tinggal nembel-nembel tak Pak. Nggih. Ya, iya di sini. Terus lantainya? Lantainya ini sudah termasuk. Sudah termasuk. Lah akuarium iki? Niki arek iki gambar ya. Oh, gambar dhewe. Sing gambar sapa? Punane kula. Terus sing nenggon mboni ngene sapa? Kula, Pak. Sampeyan? Ke kamar mandi ne? Keringetan. Keringetan dari Pemda Kabupaten Pak, masih ada program. Oh iya. Lebih jadi Pak Bate kamar mandi. Tapi dulu rumahnya tidak di sini. Iya, di sana Pak. Tapi di lucu sana Pak. Ya berarti saya ingin ngene wis dhuwur berapa meter dari air ini? Air cukup ya, tinggi ya. Sampai 2 meter. Kamu rumahnya mana? Sini. Di sana. Banjir, Pak. Dilihatin, Pak, sekolahnya, Pak. Tapi banjirnya nggak sampai dalam ya? Kalau sini enggak Pak, kalau sana Pak. Tadi pelajarannya apa? Tadi pelajarannya apa? Ara. Tadi Ara, kamu belajar tadi. Gurunya siapa? Tadi bilang Pak Latte. Iya. Siapa bisa nyanyi? Oh, aku. Siapa? Kamu. Nah, coba nyanyi. Ini aja, yang berani siapa ngacung? Pintar. Ini pintar banget, coba. Namanya siapa? Inca kelas berapa? TK. TK, hebat ya. Ida mau nyanyi apa? Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Terus, betul. Di sana mau sepeda enggak? Mau. Enggak mau ya? Boneka? Mainan? Barbie? Oh, Mas, itu ada boneka yang gede banget di mobil. Wow. Nanti aku kasih boneka ya, yang gede ya. Oke. Ya, ayo tos dulu. Tos sama. Loh. Nah, 1, 2, 3. Loh. Loh. Ya. Nanti diantri Mas. Ya, kasih yang boleh gak gede. Saya ngono mainan karo ini. Oh, ya memang ini kalau orang bukan pindah ke sini. Ini ya, ini naik kan. Masih naik. Ini sudah.
saya di sini PLT. Yang di sini saya masih penasaran yang pertama. Itu sekolahnya masih dipakai? Masih. Cuma kebanjiran terus, Pak. Ini yang sekolah di sini rumahnya di mana? Oh, rumahnya di sini. Di sini. Di sini. Iya, Pak. Kami tidak bisa bermain, Pak. Kalau daerahnya banjir yang nggak layak untuk sekolahan, harus pindah. Kamu pindah kemana, Pak? Bagaimana kamu pilih banjir atau pindah? Saya nggak pindah. Boleh ya, kan nggak bisa, Pak. Pak, banjir. Wong ini bukan banjir, ini tenggelam. Pernah dengar penurunan muka tanah? Jadi kalau aku bertahan di sini, ya potensinya susut. Nah, kalau untuk sekolahan, ya nggak bisa. Maka kalau ceritanya nanti mau bertahan di sini, pilihannya pasti menghadapi. Menurut saya sih dipindah. Sekolah Hapung. Sekolah Hapung itu mereka harus tahan loh, Mas. Pertanyaannya tadi apa coba? Bukan bermokin sih. Kami nggak bisa bermain. Ini Hapung bermain nanti. Mau. Coba diobrolkan dulu dengan sekitarnya pilihan-pilihannya apa. Eh, sudah ada sini. Di mana ya? Oke. Itu ya. Ya, assalamualaikum. Tanggul dan harga tidak masuk. Maka semuanya memakai gini ya sudah semuanya tanggul termasuk sekolah. Ini kira saja. Yowes. Oke. Okay. Jadi kalau aliran sungainya tetap masih bisa ya, masih bisa. Iya, jadi Rusbin ini coba kita selesaikan ya. Yang pertama ini kan area rob. Jadi adaptasi masyarakat mesti dilakukan. Selama ini yang dilakukan adalah penimbunan. Ditimbun tenggelam. Karena area ini area landscape situ. Maka kemudian hari ini masyarakat masih kepingin untuk bertahan di sini. Satu-satunya alternatif yang paling kompromistis apa? Ya udah, karena butuh waktu untuk menjelaskan, ya butuh waktu untuk mengedukasi. Satu-satunya rumahnya harus panggung. Nah, ini ditemukan konsep ya, agar mereka tinggal di sini. Dulu kalau rumahnya nempel di tanah, landed houses gitu, banjir, kemudian diuruk-uruk, rumahnya tinggal pendek. Nah, sekarang enggak. Dinaikkan sekalian itu dari muka tanah kira-kira 1,5 meter, jadi cukup tinggi. Nah, masyarakat bergotong royong membuat pondasi kira-kira harganya 10 juta. Kami dari Pemprov membantu. Ruspinnya berapa harganya? 50 juta. Jadi 50 juta kita bantu untuk mereka yang tidak mampu, terus dibuatkan seperti itu dengan ruspin, dan itu bisa dikerjakan sehari dirakit. Nah, sehari dirakit, terus kemudian tinggal di tengah sela-selanya diisi. Nah, dengan cara itu nanti jadinya kayak gini. Ini contoh yang jadi. Kemudian nanti terserah di dalamnya keluarga sambil mengembangkan satu persatu. Lebih lega, insya Allah lebih sehat, dan adaptif. Pilihannya tidak pindah. Oke, berarti kita akan hidup di atas air. Maka kemudian ya kita carikan solusi yang seperti itu. Ini butuh negosiasi luar biasa. Kayak sekolah tadi, sekolah itu sudah nggak layak. Pilihannya mau pindah tetap di situ. Tetap di situ fasilitasnya makin terbatas. Atau kalau enggak ya dibangunin lagi tinggi lagi gitu. Tapi apakah kita akan mengambil pilihan itu, maka yang sekolah tadi mesti dibicarakan. Tapi untuk rumah penduduk yang sifatnya personal, kita coba bantu dengan model ruspin dan naik ke atas. Agak mundur. Pak, ada bawa mainan, Pak. Mainan, Pak. Nanti minta mainan, Pak. Kita langsung wisata ya. Kasih mainan.